Ya, tapi mistogan kita udah ke bintang 4. Ya, jadi kita bisa nge-push tower harusnya lebih jauh lagi untuk minggu depan ya, semoga aja. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menampungannya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di Fairy Tail ya, First Fight. First Fight. Oke, kita langsung awali dengan gacha ampas. Aku kira gacha oke. Tadi padahal gratisannya ya, gratisannya aku dapat mistogan, cuy ya, membuat aku bisa naikin mistogan ke bintang 4 harusnya. What the heck? Oh, nggak ada gold loh, bayang pun. Oh ini ya, bisa ya kita startup, nice. Mistogan kita naikin ke bintang 4. Ini lumayan. Oh, tapi kita mau nge-build juga nggak bisa, coy, karena gold kita nggak ada, coy. Ini kita naikin seadanya aja udah. Oke, tapi mistogan kita udah ke bintang 4. Ya, jadi kita bisa nge-push tower harusnya lebih jauh lagi untuk minggu depan ya, semoga aja. Oke, dan ternyata hero itu ya, itu maksimalnya di level 60, cok. Ini kalian bisa lihat di level karakterku tuh udah level 61, tapi hero ku nggak bisa ke level 61 ya. Level 60 itu max. Aku nggak ngerti apakah harus bintang 6 dulu gitu, atau harus max star dulu baru bisa naikin level selanjutnya. Ya, semoga aja kayak gitu sih ya. Nanti masih tetap bisa dibuil lagi gitu. Oke. Ini ya sekarang karena hot eye-nya aku udah lolos ya kemarin ya, cok ya, 10-nya lolos. Jadi sekarang kita racer dulu, atau kayaknya cobra dulu ya. Kayaknya cobra lebih friendly ketimbang si racer. Racer aku masih kesulitan ya. Oke, cobra nih, this wizard is immune to physical attack. Berarti dia nggak bisa diserang pakai P attack, harus pakai M attack ya. Please deploy magic wizard. Oke, magic wizard itu berarti yang biru-biru. Oke, untuk yang pertama kita pakai ini, pakai grey kali ya, sama satu tumbal. Kita lawan si cobra. Oke, nice. Grey ini juga M attack ya, jadi bisa kita pakai grey. Trot, yes. Oke, Oke, nah kalau ini nih si cobra nih. Alah. Oke. Ini nanti kita kayak kejatuhan meteor gitu, guys. Mana meteornya? Oh enggak, bukan meteor sih. Banyak trapnya gitu. Tapi ini dia nggak ada insanity-nya, jadi aman-aman aja kok. Cerot, yes. Yuk, ulti sambil kita serang pakai hero yang lain. Wow, ini dia. Kan ini kayak random banget gitu, cok. Sumpah serangannya tuh kayak random-random banget. Oke, kita pokoknya kalau kalian pinter-pinter menghindar ya. Kalian pinter menghindar udah ya, kelar.
Oke, nggak terlalu sulit, cuman ya itu tadi cok ya, nggak terlalu sulit untuk ngekillnya, cuman kalau untuk menghindarinya itu rada-rada tricky. Soalnya dia bisa nongol di mana aja cok, trap-trapnya. Oke, terus kita pakai Juvia. Cuman bisa tiga doang nih. Bentar, jangan Juvia dulu deh. Kita pakai Mistogan, Wendy sama ini. Kita pakai M attack semua. Biar bisa nyerang terus-terusan. Oke, karena Mistogan udah ini aku belum pernah lihat. Oh, ini ultinya Mistogan. Oh, alah, yang ini tuh ultinya toh. Oke. Okay. Wow, jatuh terus. Jatuhnya pas di satu tempat lagi. Ulti enggak tuh. Oke, okay, dia ulti nih. Aku baru tahu kobra itu makan kegelapan gitu dia, Cok. Yes. Yes. Masih kuat sih ini harusnya. Please. Wow. Oke. Hampir sajoy. Trot. Wah, mati dong si Brain. Ulti. Nice. Menang ya. Enggak terlalu sulit. Sumpah pertama kali nyoba Origin sih kayak sulit banget ya. Ternyata semakin kesini tuh kayak kita udah semakin terbiasa sama mekaniknya. Oke, 7 kita pakai Juvia ya. Juvia harusnya kuat lah ya, cuman pakai Juvia doang. Kita bawa satu tumbal. Tapi harusnya pakai Juvia doang kuat sih. Dan nanti terakhir kita pakai Luxus. Oke, makanlah situ kegelapan. Mana makan kegelapannya itu aneh banget, Cok. Animasinya tuh aneh. Wah, mau mati dong. The heck. Ternyata gawat juga itu kena ininya. Kena apanya namanya, meteornya guys. Jangan sampai kena meteornya lah. Heis. Satu, dua, yes. Kuat. Kalau pakai Luxus ini yang paling gampang sih harusnya. Oke, last terakhir pakai Luxus. Habis itu kita lanjutin besok. Ini kita pakai tumbal lah ya. Duanya pakai tumbal aja. Kalau misalkan Luxusnya mau mati atau kepepet, kita ganti. Nih, trot langsung. Ngurangnya. Langsung tinggal. Darahnya 38, cok. Darahnya tinggal 7, 6, 5, 4, 3, habis, cok. Udah kelar. Luxus terlalu OP, sumpah. Tapi emang Luxusku udah bintang 5 sih ya. Oke, kita coba buka ya. Kita coba buka pakai teori 1/1. Pakai teori 1/1 kita bisa dapat atau enggak. Ada 11 loh, Bang, ya. Ada 11 loh, Bang, loh. Oke, kita coba teori 1/1. Alah. 2 enggak dapat. 3 enggak dapat. 4 enggak dapat. 5 please. Lumayan, tadi dapat ini, cok ya, dapat epic given stone. Lumayan. Tadi dapat epic given stone. Tapi aku pengen dapat yang merah, please dong. Merah dong. Oke, nggak apa-apa, cok. Nggak apa-apa ya. Santai. Kita tetap dapat satu mana manage.
Nah, ini dia cok, dapat. Nice, ini kita replace. Yes, ini dapat burn sama armor brick. Burn, inflict burn on enemies. Oke. Bisa when a skill hits an enemy reduce def. Oke, ini udah bagus ya. Kalau kita request juga nggak usah deh. Nggak usah ya, itu udah bagus. Dan ini tinggal kita quick-tier. Quick-tier. Ini ada berapa yang ungu cok? 1 2 3 masih belum bisa. Oke, nanti mungkin satunya ya. Satunya baru kita buat nanti kalau misalkan udah underworldku udah aku push semua. Karena sekarang masih belum semua ya. Oke, aku cukupin dulu ya videonya sampai sini cok. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game sebenarnya jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mampus Gaming. Bye.